bahwa si Shiba Inu ini menurut mereka Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama gue Mikey Entertain. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang Shiba Inu. Sebelumnya kita udah ngebahas tentang Shiba Inu teman-teman, yaitu di harga 0,12 rupiah nih teman-teman. Dan itu di bulan Januari kemarin, dimana gue sempat juga ngomong bahwa Shiba Inu ini akan ke rupiah 1. Mengingat kalau kita lihat harga saat ini, Shiba Inu ini tinggi banget ya pamnya, hingga 22,69% dalam 24 jam terakhir ini. Atau kalau kita rupiahkan, Shiba Inu ini harganya 0,21 rupiahan teman-teman. Dan ini yang ngebuat gue sangat luar biasa banget buat kalian yang udah cuan ya, hingga 80% untuk yang haul si Shiba Inu. Dan ini real banget teman-teman, bahwa kita kemarin bahas di harga 0,0586 dan ini sekarang yaitu 0,041519. Artinya kalau di dolar ini dia udah kill 1 euro, dan kalau di rupiah dia tuh udah naik hingga 80%, karena kalau dari 0,12 100%-nya yaitu 0,24 rupiah teman-teman. Ini keren banget ya. Dan pertanyaannya sederhana banget teman-teman, yaitu apakah kita tambah muatan si Shiba Inu, karena kalau kita lihat dari pelonjakan volume perdagangannya harganya sudah mencapai 260%, atau malah sebaliknya kita jual Shiba Inu lalu kita menunggu yaitu saat tingkat koreksi atau keadaan koreksi si Shiba Inu. Seperti biasa langsung aja kita bahas. Buat kalian yang ingin mendapatkan uang tambahan dengan aplikasi teraman di dunia, gua saranin untuk menginstal aplikasi Bibit. Karena kan aplikasi Bibit saat ini dia menggunakan copy trade dan juga trading bird. Aplikasi copy trade ini kalian tinggal ikutin aja master-master atau orang yang ahli dalam teknikal dan juga analisis teman-teman. Seperti contohnya yaitu top 1 Juan Leji PLA, dia adalah top trader by ROI, di mana dia saat ini naik hingga 38,64% teman-teman dalam 7 hari terakhir. Tapi kalau misalnya kalian ingin lebih daripada itu, kalian bisa cek atau pilah-pilah teman-teman. Di sini ada All Master Trader, di mana AI Alpha dia dalam keadaan yang sangat bagus banget dalam 7 hari terakhir ini. Selain itu pula di Bibit juga dia memiliki trading bot, di mana ada 3 fitur di trading bot, dan saat ini yang lagi tren yaitu adalah future grid bot ini teman-teman. Saat kalian menggunakan fitur grid bot ini teman-teman, kalian juga bisa mendapatkan 20 kali earning ya teman-teman, dan bahkan total AVR-nya hingga 374.000% teman-teman. Wow, amazing ya teman-teman. Tapi sebelum gue bahas tentang Shiba Inu, gue bahas tentang bond Shiba Swap-nya ya. Jadi Shiba Swap ini kemarin bond-nya itu dia udah gue bahas ya tentang si Shiba Inu, lebih baik kalian beli bond-nya, dan itu juga ada gue bahas di grup, lebih baik kalian hold si bond-nya. Dan kalian bisa lihat ya bahwa peringkatnya saat ini bond sangat luar biasa banget, yaitu 120 dan pump-nya lebih daripada si Shiba Inu. Kenapa? Karena bond-nya ini akan dipakai di Shibarium ya. Halnya kalau kita bawa mobil yang komponen dasar yaitu kita harus mempunyai minyak atau BBM, yaitu kayak Pertalite, Pertamax, dan juga ada yaitu solar. Nah, salah satunya seperti ini juga di Shibarium, yaitu gaspinya menggunakan bond, teman-teman. Pakar cryptocurrency, teman-teman. Jadi ada beberapa pakar kripto yang memberikan prediksi harga si Shiba Inu saat ini. Apakah sudah terlambat membeli Shiba Inu? Karena harganya sudah naik hingga 200%-an untuk volume perdagangannya. Nah, kalau melihat dari The Fit, teman-teman, yaitu hari Rabu melihat Vowel menjanjikan pengembalian putusan didorong oleh data yang mendorong para pedagang. Tetapi meskipun minggu bullish di seluruh pasar, sentimen ini tidak banyak membantu SIP. Harga saat ini melayang di atas level resistance, yaitu di harga 0,041249 ya teman-teman ya. Kalau kita lihat gambaran ini teman-teman, bahwa si Shiba Inu ini menurut mereka ini udah adalah pantulan terakhir teman-teman. Dimana saat mereka memantul lagi dari gambaran ini, maka nanti dia akan turun koreksi terlebih dahulu, lalu dia akan masuk ke rally lagi, yaitu momentum bullish. Karena kalau kita melihat saat ini teman-teman, bahwa si Shiba Inu ini ya, dari Wall Alert, dia mengatakan bahwa si Shiba Inu ini
Dia itu Voyager telah mentransfer 270 bisip atau setara dengan 3,2 miliar atau juta dolar di Coinbase, Kraken dan juga Binance 7 jam yang lalu, teman-teman. Dan ini adalah bukti bahwa benar-benar si Voyager ini dia telah mengoutkan si Shiba ini, teman-teman. Wow. Ya, kalian bisa lihat ya. Voyager, Voyager, Voyager ya. Dia out ya dari si Shiba Inu, yaitu Coinbase dan juga Kraken dan Binance. Akan tetapi teman-teman, pengeluaran atau yang dilakukan oleh Voyager ini tidak berefek terlalu lebih kepada Shiba Inu, teman-teman. Walaupun kita tahu bahwa saat ini si Shiba Inu dia dalam keadaan momentum bullish. Kalau menurut data dari bitcoinest.com, dia mengatakan sebenarnya ini nih bisa membuat sebuah penurunan harga, teman-teman, kepada si Shiba Inu. Akan tapi saat ini malah banyak pedagang yang membeli Shiba Inu karena Shiba Inu ini banyak yang udah menjualnya, kayak Mega Transfer tadi Voyager dia udah menjual 3 kali ya transaksi, yaitu tentang si Shiba Inu, tapi tidak berpengaruh ya. Apalagi teman-teman bahwa Shiba memberikan angka yang lebih baik daripada Bitcoin hingga saat ini. Pendiri Goldstein dan mantan kandidat Kongres David Goldstein, dia mengatakan bahwa saat ini dia memberikan sebuah dukungan untuk Shiba Inu dalam serangkaian tweet baru-baru ini. Kayak one SHIB moves all of the other top meme token start moving. Yang artinya adalah saat si Shiba Inu ini dia terbang ke atas ya, teman-teman. Nah, semua top meme tokens itu dia juga ikut ya, teman-teman. Ikut apa? Yaitu ikut terbang juga, teman-teman. Yaitu mengikuti polanya dari si Shiba. Biasanya kan kalau meme sini kan yaitu Dogecoin ya, teman-teman. Tapi saat ini malah si Shiba yang jadi utama ya, teman-teman, dibandingkan dengan Dogecoin, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat dari data Dogecoin, Dogecoin ini hanya naik 6,32%, teman-teman, dibandingkan dengan si Shiba Inu yang kalau kita lihat harganya yaitu lebih tinggi dibandingkan Dogecoin. Nah, kira-kira apakah benar bahwa si Shiba Inu ini akan lebih baik dibandingkan Dogecoin dan bahkan lebih baik daripada Bitcoin? Kalian bisa komentar di bawah. Itu aja review kali ini tentang si Shiba Inu, teman-teman. Dan gue saranin juga buat kalian yang udah OP tinggi untuk Dior juga, apakah kalian akan investasi di Shiba Inu atau malah kalian ambil modal kalian seperti halnya kalian mengikuti Voyager, atau malah sebaliknya, teman-teman, dimana kalian tetap nggak peduli mau naik atau turunnya Shiba Inu, tetap aja gue akan ngebeli Shiba Inu mau di harga rendah atau mau di harga tinggi. Gue Yunus, sampai jumpa di next video, dan jangan lupa untuk subscribe channel gue, dan juga jangan lupa untuk gabung ke Telegram gue. Di sana kita ngadain sebuah diskusi panjang ya kalau kalian tertarik, dan bahkan juga kalau kalian mempunyai project yang baik dan bagus, kalian bisa komentar di sana, nanti kita saling-saling sharing-sharing aja, dan bahkan diskusi di grup gue. Dan bye-bye.